Oke, teman-teman, hari ini saya ada produk dari Berton. Serinya ini produk terbaru ya dari Berton. Serinya PM215, ukuran 12 in kali 2. 1000 watt. Ini suaranya mantap banget, dan apalagi kita pakai buat DJ. Ini khas banget suaranya ya. Seperti kalau kita lagi ke kafe. Ini ukurannya 15 in kali 2 dan tingginya ini 110, lebarnya 44 cm. Oke, langsung saya cek untuk spesifikasinya dulu ya. Ini grillnya ini tebal banget, kuat, dan material boxnya benar-benar premium, tebal dan bahannya bukan yang biasa ya. Hampir di semua handle ada bacaan Bertonnya. Dan di paket pembelian dapatnya ini ya. Kabel power, dua antena untuk mikrofon dan remote, serta dapat mic wireless. Ini mic wirelessnya kelas premium. Ini mic wirelessnya mantep banget. Oke ya, teman-teman. Untuk spesifikasinya ini max 2x15, dan baterainya ini menggunakan baterai yang ukurannya lebih besar dibanding seri-seri lainnya. Dan untuk sensitifnya 98 dB, frekuensi 40 ke 20. Dan ini udah bisa USB, memory card, Bluetooth, MP3. Mikrofonnya udah seri UHF, jadi kualitas mikrofonnya bersih, jernih. Dan untuk pengaturan audionya nanti lebih lengkapnya di itu ya, di amplifiernya, supaya durasinya juga nggak terlalu panjang. Dan ini sebelum saya review, setelah saya review, saya mau langsung kirim ke Pak Iwayan Sutama, Desa Kertabuana, RT5 RW2, Kecamatan Sungai Loban. Untuk harganya ini 4,7, dan kualitasnya teman-teman gak usah ragu ya. Suaranya mantep banget ini. Serta ini kan mereknya udah bukan merek abal-abal, memang merek speaker portable. Sementara ini dikuasai Berton dan Hatwil untuk di Indonesia ya. Yang seri-seri kelas premiumnya itu cuma ada ya Berton sama Hatwil. Ya teman-teman, ini di bagian sampingnya seperti ini. Ini setiap sisi handle ada bacaan Berton. Dan ini juga sudah ada roda, tapi ini nggak bisa pakai tripod. Ini tempat baterainya, baterainya ukurannya besar banget. Ini port AC, jadi kalau mau colok listrik langsung bisa, pakai baterai juga bisa, dan bisa tambah baterai manual lagi. Dan ini untuk power on off. Serta selain dapat dua mic wireless, ini bisa input gitar, bisa tambah dua mikrofon lagi. Jadi buat teman-teman yang hobi live musik atau hobi main gitar, pakai speaker ini cocok buat karaokean, enak buat gitar, enak. Dan ini kelasnya udah bukan kelas murah ya, ini udah kelas premium. Dan ada gitar volume, mic vol, echo, mic bass, mic treble, bass dan treble, serta volume. Ini bisa tambah audio out, jadi bisa tambah speaker lagi. Dan out in ini untuk input RCA. Jadi ini bisa pakai mixer juga, kalau teman-teman mau pakai mixer juga bisa. Dan ini bisa tambah bisa tambah speaker lagi. Dan ini sudah ada mic priority khusus untuk vokal. Jadi kalau musik nyala, vokalnya nyala,
nanti musiknya yang otomatis mati. Oke, untuk modenya ada aux. Ini Bluetooth ya. USB dan memory card. Memory card-nya menggunakan MMC card yang model besar. Ini ada replay, ada next, brief, dan ada play pause. Dan ini ya, UHF. Kalau mikrofon UHF dari Berton ini suaranya benar-benar mantep, bersih. Ini di kamera nggak kelihatan ya. Oke ya teman-teman, langsung aja, soalnya nanti sore saya mau langsung kirim ke ekspedisi. Ekspedisinya Pak Pandayan ke Kalimantan Selatan. Oke ya teman-teman, langsung aja saya mau tes untuk kualitas mikrofonnya. Ini speakernya berat banget, dan untungnya ini ada rodanya, jadi gampang untuk pindah-pindah. Nanti saya akan tes untuk DJ-nya. Ini cocok banget kalau dipakai buat DJ-an. Ini khas speaker yang biasa dipakai di kafe-kafe buat host musik. Ini khas speaker seperti itu. Dan kalau kualitas mikrofon nggak usah ini ya. Ini saya coba mikrofonnya tanpa Evo. Dan mikrofonnya ini ya. Ini mikrofonnya ada pengaturan channelnya. Jadi di sini ada tombol set volume untuk kualitas mikrofon dan juga pengaturan channel. Serta ini udah sensitif banget untuk kualitas mikrofonnya. Dan dipakai buat karaokean enak. C1 2 C1 2 C1 2 C1 2. Ini tanpa echo ya. C1 2 C1 2. Sekarang saya coba echo nya C1 2 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 C1 2
mixer lagi kalau mau dipakai untuk karaokean. Ini suara mikrofonnya udah seperti kita pakai mixer ya, jadi mantep banget dan bersih. Ini jarak mikrofonnya bisa di atas 20 meter. Sekarang saya coba DJ nya ya. Ini saya pakai volumenya 50%. Thank you.
suaranya nggak saya fullin banget karena suaranya ini kenceng banget, mantep. Ini suaranya mantep banget ya. Ini pakainya cuma 40%, suaranya udah seperti itu. Ya, sekarang saya coba untuk musik lain. Kalau dipakai reggae seperti apa ya? Ini suaranya benar-benar mantep banget ini. Baru 50%. Ini kalau dipakai buat acara-acara outdoor, ini suaranya mantep, bassnya dapet banget dan suaranya lembut. Ini kalau ngetes clarity-nya ya. Volumenya di sini baru segini. Di sini baru 50%. Oke ya, buat teman-teman yang mau order, ini harganya 4,7 dan bisa langsung WA. Dan untuk Berton ini di online kita nggak bisa nego-negoannya karena harga Berton ini harganya stabil dan nggak bisa sembarangan kita jualan dengan harga-harga murah. Oke teman-teman, ini mau langsung saya kirim ke Kalimantan ya. Dan saya udah izin ke Pak Iwayan untuk saya review dulu.